Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kembali lagi di channel YouTube saya. Baik, sahabat, di video kali ini tentang cara mudah mengatasi lupa kata sandi pada akun TikTok kita, ya sahabat. Ya, baik sahabat, langsung aja di sini saya akan coba praktekkan, ya. Oke, langsung aja saya buka dulu aplikasi TikTok saya. Baik, tampil seperti ini, saya klik masuk ya, yang bagian bawah ini. Oke, saya klik dulu. Baik, saya pilih yang paling atas ya, karena saya daftarnya tidak melalui akun Facebook maupun akun Google. Oke, saya klik yang paling atas. Oke, di sini saya pilih ya email atau nama pengguna, karena saya daftarnya tidak pakai nomor telepon. Oke, saya masukkan nama pengguna ya. Oke, ini semisal aja. Nah, semisal ini ya. Oke, kemudian kita masukkan kata sandi. Setelah itu kita masuk. Oke, kemudian kita diminta untuk verifikasi ya, untuk melanjutkan. Oke, baik, verifikasi selesai. Nah, ini ya, tampil akun atau kata sandi salah. Kemudian saya klik ya, lupa kata sandi. Oke, saya pilih email ya, karena saya tidak menggunakan nomor telepon. Baik, selanjutnya di sini saya akan masukkan alamat email saya yang saya gunakan saat mendaftar akun TikTok ini ya. Oke, semisal ini. Kemudian klik reset. Baik, selanjutnya kita tunggu kodenya masuk ya. Kodenya dikirim melalui alamat email yang tadi ya. Baik, kita sabar menunggu dulu. Nah, ini kode sudah masuk ya. Saya buka dulu ya Gmailnya. Oke, ini kodenya ya 758738. Oke, selanjutnya saya masukkan kodenya dulu ya. Oke, 758738. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, kemudian kita reset kata sandi ya. Oke, kita buat yang rumit ya. Setelah itu kita klik masuk. Oke, kita tunggu sebentar. Oke. Nah, ini ya. Anda saat ini masuk ke cik92 ya, ini akun saya. Oke, sudah berhasil ya sahabat ya, caranya cukup mudah sekali ya sahabat ya. Baik sahabat, demikian tadi, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.